awal sing ngene nganune topi ne Mickey Mouse. Ora nambahi. Hai Sum, kali ini Nyonge ya, Pawon mau kasih resep cara bikin kue lobak ya, atau disebut carrot cake ya Sum. Nah di sini Nyong sudah siapin 100 gram tepung beras, dan ini beratnya udah dikupas, lobak putihnya 600 gram atau berapa ya, 6 ons ya itu. Sama Nyong pakai bumbu bawang putih yang sudah dicincang, terus brambang merah sadis udah dicincang pula, dan tak lupa untuk penggurihnya Nyong karena nggak mau pakai scallop atau apa itu, pokoknya scallop ya, nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa itu. Nah Nyong pakai udang rebon ya, pakai rebon kayak gini, dan cukup simpel. Saya tidak mau pakai macam-macam campuran, jadi kayak gini, nggak mau pakai jamur, nggak mau pakai apa ya, intinya carrot cake yang simpel, sederhana dan yummy. Oke, hasilnya seperti ini yang udah diiris, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan parut kasar ini ya, apa, lobak putihnya. Oke, langsung aja kita parut. Oke, baru sampai selesai. Kita ke karek umroh sebelum mati. Kemudian akan tambahkan 1 teh sendok garam serta mau pakai bumbu Royco ya. Nah, kita agak-agak aja mau berapa kasihnya ya. Nyong mau kasih 1 sendok teh dulu ya, seperti ini. Kita tes rasa dulu nanti, dan akan Nyong tambahkan 1 gelas air, tapi kayaknya nggak sampai 1 gelas, ini 1 gelas ya. Nah, biar kita masak sampai matang. Nah, kita rebus sampai benar-benar empuk. Terus nanti dikasih tepung ya. Ini kita akan tutup dulu. Oke Sum,
kene nganu ne topi ne Mickey Mouse kan nemu ganti orang nambahi lah damah ini sum sudah mateng ya, cantik banget lobaknya, kue lobaknya. Nah ini benar-benar enak banget, empuk lentur kayak gini. Tinggal kita potong-potong, kita tumis-tumis sesuai selera ya. Mau dipakan dimakan gini boleh, langsung diemplok, pokoknya enak banget. Ini halal ya sum ya. Thank you for watching.